tawaran yang sangat menarik buat kita dan Wastis dan Waspatis. Kenapa? Ini satu tantangan sekaligus kesempatan buat saya untuk membangun intensitas berkarya di kelompok Waspatis. Biasanya atau yang saya tahu dari teman-teman ini, kalau kita ajak berkarya rutin, ya kan, dengan frekuensi yang lebih kerap, itu agak sulit. Pertemuan yang mestinya seminggu sekali itu kita bangun, kita tradisikan, sekat bersama dan lain sebagainya, itu agak sulit. Tapi dengan tantangan satu hari satu karya ini sangat menguntungkan buat saya untuk bisa mendekati teman-teman Waspatis ini. Jadi supaya ini bisa berjalan dengan seperti yang saya harapkan, saya ikut juga meskipun saya sudah kakek-kakek. Sebab saya juga belajar. Saya juga satu karya mestinya bisa saya selesaikan satu minggu, dua minggu. Itu seringkali, acapkali menjadi dua bulan, tiga bulan. Tapi dengan tantangan ini luar biasa. Saya bisa satu hari empat kali. Wah, yes. Padahal kewajibannya satu kali. Kalau teman-teman sendiri sih kebanyakan lebih merespon kehidupan sehari-harinya sih. Ada yang kayak atun misalkan merespon tentang kehidupan di mana tempat tinggalnya, kayak Bapak Dewi merespon apa tentang isu politik yang lagi hangat di air-air ini, terus awa dengan ayam-ayam cucunya. Kalau saya pribadi tentang apa kerusakan lingkungan sama dengan kayak jadukon gitu, ada juga akbar terus Mujib dan apa Iwan ini juga merespon di depan kehidupan sehari-hari. Oke, karyaku bisa dilihat aneh sih sebenarnya. Ayam ya, kenapa harus ayam gitu? Banyak yang tanya seperti itu, ayam. Karena ya memang aku basicnya sebenarnya suka sekali sama ayam maduan. Saya juga bisnis online ayam maduan, jadi kenapa enggak aku eksplor ayamku dengan bentuk-bentuk yang unik, yang lucu, warna-warna yang ya mungkin tidak seperti ayam-ayam biasanya gitu. Saya coba membalik perspektif dari masyarakat mengenai ayam sendiri, nah seperti itu. Ya, tuan-tuan. Ya, saya mengangkat tentang masyarakat di sekitar rumah saya, yang dimana memadukan antara hewan peliharaan mereka dengan mereka itu sendiri. Jadi, bagaimana memunculkan suasana dimana antara hewan itu dengan orangnya itu bisa bikin suasana yang indah. Siap dulu. Karya saya sih kemarin kan bisa diskusi terus nemu pembicaraan, nemu pokok apa itu, nemu hal bahasan yang mungkin yang lupa direspon kata Pak Patri sih. Gimana kalau gambar begini dan begini, kemarin juga dikritik oleh Mas Wiko, gambar Patri juga membuka wawasan saya. Jadi saya mengangkat tema itu sketching pasar sebenarnya, terus dan main cat air juga on the spot gitu loh. Jadi karya-karya saya ini cenderung menggambar langsung di tempatnya. Saya berkeliling 4-5 pasar. Jadi waktu itu juga saya ngamat, dan sekali ke pasar itu bisa menghasilkan 5-6 sket sebenarnya. Tapi juga ada yang dipilih juga mana yang enak dilihat dan tidak bisa ditampilkan. Sebenarnya banyak pengajuannya. Itu aja sih kalau dari saya sih katanya. Sampai. Kalau karya saya sendiri sih sebenarnya lebih ke nanti sama teman-teman dari kebiasaan masyarakat juga, dari masyarakat sekitar lebih khususnya yang dekat dari saya, mulai dari apa ya, mungkin budayaannya yang
dulu waktu saya kecil yang saya ingat sampai saya dewasa, yang dulu mungkin begini sekarang mungkin sudah berubah jadi gitu. Dan juga kebiasaan-kebiasaan dari sosialisasi masyarakat sekarang, baik muda mudi tuanya mungkin yang sudah hampir sama dengan berbaur dalam sosial media gitu. Sama dengan apalagi ya keunikan-keunikan budaya dalam masyarakat sekitar saya yang tiap daerah itu mungkin beda-beda atau nggak ada atau ya nggak sama gitu. Sama saya lebih ke apa, lebih mengeksplor karya saya yang biasanya seperti ini, jadi saya eksplor yang lebih gimana ya, lebih dari biasanya untuk timur tiap ini, karena bagi saya timur tiap cukup menarik juga, bisa merespon kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sih. Terima kasih. Kalau buat saya yang paling sekali seperti yang awal tadi saya sampaikan, ini satu hal yang menguntungkan ya. Jadi satu tantangan, satu hari, satu karya. Ini tradisi yang semacam ini, semangat yang semacam ini jangan sampai terputus. Ini kita sudah membuat awal yang baik. Jadi sudah nggak lewes lagi, sudah nggak ada apa ya, jadwal yang lebih ketat dalam kita belajar. Jadi sekali lagi, bahwa timur liar ini pertama saya maknai sebagai studi, saya belajar. Paling tidak, mosok sih, ya, dalam 30 hari berkarya terus-menerus dengan laporan setiap satu karya mesti hanya selesaikan satu hari. Tidak ada peringkatan apa-apa, tidak ada progres apa-apa. Nah, saya yakin pasti ada. Nah, ini harus kita pertahankan, walaupun kita ekstrim satu hari satu karya, tapi setidaknya kita selalu punya tradisi untuk mewaspadai waktu-waktu kita yang terpuruk. Menurutku sih untuk timur liar ini sangat menarik, karena di dalam proyek ini liarnya itu kita di sini ditantang satu hari memproduksi satu karya ya, otomatis di sana ada proses penggenjotan produktivitas perkaranya kita itu, sekaligus kreativitas kita. Kayaknya untuk memunculkan ide itu kadang kan satu hari sekali itu sangat sulit gitu loh. Lah di sini kita menaklukkan tantangan itu untuk bahwa kita menggenjot karya produktivitasnya, terus kreativitasnya dengan apa karya kecil-kecil seakan itu menjadi karya keseharian kita ya, karya-karya di harinya kita ya. Menurut saya sih timur liar ini sangat menantang kita sekali. Ya harapannya mungkin jangan sampai putus di sini saja. Ada kelanjutannya, teman-teman juga enggak patah semangat ya. Sampai wes aku puas dengan timur liar satu ini. Terus akhirnya selanjutnya tentu jangan sampai seperti itu lah. Kita harus lebih kompak lagi, lebih jenjot lagi, lebih mungkin satu hari nanti satu karya tapi ukurannya besar atau gimana gitu, peningkatannya apa sih?